Puluhan peserta Prestor Media Dirgantara 2023 dari media cetak, elektronik, dan online berkesempatan mendapatkan wawasan mendalam tentang kegiatan penerbang TNI Angkatan Udara. Mereka mengunjungi kawah Chandra di muka penerbang TNI AU yang berlokasi di Lanud Adi Sucipto, Yogyakarta. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara atau Kadis PNAU, Marskal Pertama TNI Agung Sasongko Jati, mengajak para awak media melihat aktivitas siswa sekolah penerbang atau sekbang TNI AU di Skadron Pendidikan Skadik 101 dan Skadik 102 Lanud Sucipto Yogyakarta. Sejumlah siswa tanpa bersiap-siap untuk mengawaki pesawat latih jenis Grob G120 TPA yang terparkir di Skadron Pendidikan Skadik 101. Komandan Flight As Skadik 101 Mayor Penerbang Syahrul Jaya menjelaskan proses pendidikan siswa terbang TNI AU di Kawah Candi di muka beserta alutsisanya yakni pesawat Grob G120 TPA dan pesawat KT1B Wongbi calon penerbang setidaknya harus menjalani penerbangan 25 sortie atau sekitar 89 jam terbang menggunakan pesawat latih grom. Fase dasar terdiri dari berbagai latihan. Ada pada saat nos tinggi ini dengan uh, power rendah maka angle of attack makin besar akan menyebabkan pesawat stall dan pada saat pesawat stall pesawat akan jatuh. Tim Liputan Antv Diana Karisma dan Bambang Suprianto melaporkan para siswa Sekbang TNI AU berasal dari Akademi Angkatan Udara atau Sekolah Penerbang Prajurit Sukarela Dinas Pendek TNI dan menjalani pendidikan terbang dasar untuk kemudian penjurusan. Para awak media juga diajak melihat pesawat-pesawat FASI di Hanggar FASI Yogyakarta dan selanjutnya mengunjungi Museum Karbo di Akademi Angkatan Udara di Kesatrian AU yang menyajikan berbagai informasi TNI Angkatan Udara.